Sebanyak 865 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan pembongkaran Pasar Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kabak Operasional, Kabagops, Polresta Tangerang, Kompol Kosasih mengatakan dalam kegiatan ini pihak mengerahkan sebanyak 200 personel. Dari pihak kepolisian sebanyak 200. Kalau total seluruhnya dengan personel dari pemerintah ada 865, katanya saat ditemui di lokasi, Kamis 18 April. Pantauan poskota, KO-ID di lokasi, cekcok mulut dan aksi pelemparan batu sempat terjadi antara pedagang dan petugas. Di mana, saat itu petugas hendak masuk ke dalam pasar dan membongkar bangunan liar di depan pasar menggunakan alat berat, beko. Beruntung, aksi lempar batu tersebut tidak menimbulkan korban jiwa baik dari petugas pengamanan maupun dari pihak pedagang. Namun, aksi tersebut tidak menghalangi proses pembongkaran dan petugas tetap membongkar pasar dengan menerjunkan 2 unit alat berat, serta pengerahan ratusan personel Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk mengangkut barang-barang pedagang dari dalam kios. Hingga berita ini dimuat, proses pembongkaran bangunan Pasar Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang masih berlangsung alot lantaran pedagang menghalangi alat berat. Kita akan berjuang untuk kita.